Media Malaysia semuanya bola memuji habis kiper timnas Indonesia U23, Hernando Ari Sutariadi, yang menggagalkan dua eksekusi penalti pemain abroad timnas Malaysia U23. Semuanya bola memprediksi Hernando Ari Sutariadi bakal menyamai level Kurnia Mega, ex-kiper andalan timnas Indonesia. Bersua berebutan medali perunggu SEA Games 2021, timnas Indonesia U23 bermain alot dengan timnas Malaysia U23. Pertandingan berlanjut ke babak adu penalti, usai skor sama kuat satu sama di waktu normal. Di babak adu penalti ini, Hernando Ari menggagalkan eksekusi penalti Hadi Fayad dan Lukman Hakim. Hebatnya lagi, dua pemain itu merupakan pemain abroad alias pesepak bola yang merumput di luar Malaysia. Lukman Hakim bermain untuk klub kasta teratas Liga Belgia, KF Kocik. Sementara itu, Muhammad Hadi Hayat mentas bersama Azul Carlo Nomazu, klub yang mentas di kasta ketiga Liga Jepang. Hernando menangkis dua penalti dua penyerang sensasional yang berpergian ke luar negeri, Hadi Fayad dan Lukman Hakim Samsudin, tulis Semuanya Bola. Semuanya Bola menulis Hernando Ari layak meneruskan tonggak pendahulunya, Kurnia Mega. Selain itu, pemain Persebaya Surabaya itu juga disebut layak didapuk sebagai Man of the Match. Hernando Ari, the next Kurnia Mega, kiper yang tepis penalti dua bintang luar negeri Malaysia, tulis Semuanya Bola pada judul artikel yang mereka buat. Penjaga gawang timnas Indonesia U23 berlabel the next Kurnia Mega, layak dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik dalam perebutan perunggu SEA Games 2021 melawan Malaysia, tutup Semuanya Bola. Hernando sepertinya harus mencoba peruntungan di luar Indonesia agar mendapatkan jam terbang dan pengalaman baru lagi. Nah, bagaimana menurut kalian penampilan dari Hernando?